جاهزون يا أطفال؟ أي أي كابتن. لا أسمعكم. أي أي كابتن. ديب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم جميعا؟ Selamat tahun baru. Cantik tak bunga api ni? Ada yang siapa sempat tengok bunga api pada malam tahun baru? Semoga azam kita pada tahun 2021 kali ini dapat kita realisasikan dengan baik. Jadi, sebelum kita teruskan penerangan berkenaan tajuk pada video kali ini, make sure korang like dan subscribe semoga dapat video saya pada sesi yang akan datang. Kali ini tajuknya agak mudah dan special ya. Dan ia juga ada kaitan dengan kehidupan seharian dan juga bahasa Melayu. Itulah yang dinamakan sebagai kata tunjuk . Dan kita ada bunga dan juga motor. Objeknya agak besar dan matahari dan rumah agak kecil dalam pandangan kita. Jadi kalau kita mahu tunjukkan sesuatu objek itu kecil dan jauh, kita perlu sebutkan itu. Okey. Kalau objek itu dekat dengan kita, kita akan sebut ini. Jadi, itu dan ini adalah dua kata tunjuk yang wujud dalam bahasa Melayu. Macam mana kata tunjuk dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Arab pun ada juga kata tunjuk yang dipanggil ismul isyarah. Untuk ismul isyarah ini, ada dua jantina juga. Laki, hadha. Untuk objek yang mu'annas, hadihi. Manakala untuk itu, bagi muzakkar, dhalika. Dan untuk mu'annas, tilka. Anda dapat? Dalam penulisan bahasa Arab, isim isyarat diletakkan di hadapan. Kemudian, baru datangnya objek yang kita nak tunjuk. Okey, contohnya kita akan tengok kemudian. Contoh pertama yang saya nak bagi ialah kucing. Cuma mainkan kucing ni. Baiklah, kucing dalam bahasa Arab bermaksud kittun. Ialah, kittun ia adalah muzakkar. Sebab apa? Sebab kittun tidak ada ta marbutah di hujungnya. Jadi, setiap perkataan yang tak ada ta marbutah di hujung dikategorikan sebagai mu'annas. Jadi, antara hadha dan hadihi, kita akan guna hadha. Hadha kittun. Ini kucing. Manakala kucing yang jauh pula, untuk jauh isyaratnya itu. Jadi, itu dalam bahasa Arab ada zalika dan juga tilka. Jadi, manakan kitun muzakkar, kita akan guna zalika. Tilka adalah untuk mu'annas. Contoh yang kedua, objek ini agak terkenal di sekolah kan. Ia dinamakan sebagai saburatun, yang bermaksud papan hitam. Baiklah, dah dapat jawapan je? Okey, jawapannya ialah hadihi ya. Hadihi saburatun. Sebab saburatun, papan hitam, kita nampak di hujungnya ada ta marbutah. Jadi dia adalah mu'annas yang bersifat perempuan. Dan kita ada juga papan hitam yang jauh. Kita sudah tahu jantinanya adalah mu'annas. Jadi antara zalika dengan tilka, tilka adalah jawapan yang tepat. Tilka saburatun, itu papan hitam. Untuk mantapkan pemahaman lagi, kita akan beralih pada contoh yang ketiga. Bas dalam bahasa Arab kita panggil dia sebagai basun. Okey. Bas diambil dari perkataan bahasa Inggeris. Jadi hadha, hadhihi. Ini bas. Apakah jawapan anda? Ya, jawapannya ialah hadha. Sebab apa? Sebab basun adalah muzakkar. Tandanya tiada ta marbutah di hujungnya. Dan itu adalah bas yang jauh. Bila jauh kita akan tunjuk itu. Jadi jawapannya ialah terang-terang zalika. Zalika basun. Itu bas. Itu saja tajuk kita pada video kali ini, ismun isyarah, iaitu kata tunjuk. Sebarang pertanyaan boleh cadangkan di ruangan komen. Syukran ala husni istima'ikum. Ma'assalamah. Kita jumpa pada video yang akan datang. Assalamualaikum.